Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai penelitian mengenai analisis komoditas unggulan perikanan tangkap di Kota Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. Dari beberapa dosen di Prodi Teknologi Penangkapan Ikan, ini saya di sebagai ketua untuk dalam penelitian ini, terdiri dari beberapa anggota seperti Bapak Edi, Pak Jerry, Pak Maman, Pak Handi, dan Pak Rahmat Mualim, serta Pak Suharto. Baiklah, dalam kesempatan ini saya mengambil judul seperti yang tertera pada layar, yaitu di Sumatera Barat, di Kota Pariaman. Memang di Kota Pariaman ini banyak sekali hasil ikan lagi sebentar. Mengenai kondisi sumber daya ikan yang ada di Kota Pariaman, di mana potensi lestari laut Indonesia sebesar 9,931 juta ton per tahun, itu menurut Kepmen KP nomor 47 tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017, potensi lestari laut Indonesia sebesar 12.054.000 ton per tahun. Ini menurut Kepmen KP nomor 50 tahun 2017. Berarti ada kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar 34%. Nah, kemudian untuk potensi sumber daya ikan di Kota Pariaman itu sebesar 7.892 ton. Ini menurut data statistik kelautan dan perikanan Kota Pariaman pada tahun 2018, di mana dari sumber daya tersebut ya yang terdiri dari pelagis besar itu berjumlah 2.841,12 ton per tahun, kemudian pelagis kecil berjumlah 236,76 ton per tahun, di mana ikan pelagis besar ini terdiri dari ikan tuna, cakalang, ikan tongkol, dan lain-lainnya. Kemudian ikan pelagis kecil ini, ya seperti ikan kembung, ikan layang, dan lain-lain. Selanjutnya, armada tangkap yang ada di Kota Pariaman ini terdiri dari perahu motor tempel sebanyak 355 unit, kemudian kapal motor sebanyak 28 unit, yang kisaran GT-nya itu sekitar antara 10 sampai 20 GT. Ini menurut statistik kelautan dan perikanan Kota Pariaman. Selanjutnya, dalam kriteria komoditas unggulan ini, yang pertama menurut Irnawati et al. 2011 itu adalah ikan tersebut banyak diminati oleh konsumen. Kemudian selain banyak diminati, juga terjangkau oleh konsumen untuk membeli daripada komoditas tersebut.
kemudian produksi ada sepanjang tahun. Itu ada tiga kriteria menurut penelitian Irnawati pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2007 juga menurut Mulyana dan Prihatini dalam Winarti, kriteria komoditas unggulan perikanan adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan jenis ikan atau non-ikan ekonomis penting. Kemudian dagingnya empuk, lunak, kenyal, tidak berduri, dan bergizi tinggi. Kemudian selera masyarakat tinggi, permintaan pasar tinggi, produksi, harga jual tinggi. Nah, di mana dalam perumusan masalah ini, dalam penelitian yaitu jenis ikan apa saja yang banyak diminati oleh konsumen, yang menjadi nantinya menjadi komoditas unggulan. Kemudian harga ikan terjangkau oleh konsumen. Dan terakhir yaitu ketersediaan sumber daya ikan. Nah ini tiga hal ini yang akan kita teliti untuk penelitian ini menjadi komoditas unggulan. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini pertama kita adalah mengetahui jumlah produksi ikan yang ada di Kota Pariaman, kemudian pertumbuhan produksi, dan ketiga kontribusi produksi. Kontribusi ini adalah jenis-jenis ikan apa saja yang menjadi kontribusi dalam perkembangan ekonomi yang ada di Kota Pariaman. Selanjutnya menurut alur pikir penelitian, di mana sumber daya ikan yang ada di laut di Kota Pariaman ini, yaitu dari jenis-jenis sumber daya ikan dieksploitasi oleh berbagai jenis kapal yang ada di Kota Pariaman. Dari jenis-jenis ikan yang dieksploitasi ini, ada beberapa jenis ikan yang memang menjadi atau diminati oleh konsumen untuk dikonsumsi secara segar. Itu daripada alur pikiran penelitian. Jadi kita akan mengetahui jenis-jenis ikan apa saja sih yang tadi menurut kriteria jenis-jenis ikan unggulan pertama memang diminati oleh masyarakat. Nah, kita akan mengetahui di Kota Pariaman ini ikan-ikan apa saja yang menjadi komoditas unggulan. Metode penelitian yang kita laksanakan adalah dengan studi kasus di Kota Pariaman untuk pada bulan Agustus tahun 2020, kemudian mengambil tempat di Pelabuhan Perikanan Bungus Sumatera Barat, dan pengambilan data-data sekundernya itu di Dinas Perikanan Kota Pariaman dan Dinas Perikanan Sumatera Barat. Selanjutnya, analisis data yang kita gunakan untuk menganalisis menjadi komoditas unggulan itu terdiri dari tiga analisis. Yang pertama itu mengenai analisis LQ atau location question, kemudian ship share, dan yang ketiga adalah spesialisasi, di mana ini menurut Naya Widayanto, kemudian Noyanti, dan Yuliana et al. Itu dari analisis data yang kita gunakan untuk mengetahui komoditas unggulan ikan apa saja. Selanjutnya, yang pertama tadi dengan menggunakan metode LQ adalah kita menentukan jumlah produksi perikanan tangkap, di mana di sini keterangannya yaitu LQ sama dengan YIZ per YZ, kemudian dibagi YI per Y, di mana YIZ itu adalah produksi ikan jenis I di tingkat kabupaten, kemudian YZ itu produksi total perikanan tangkap di tingkat kabupaten, kemudian YI produksi total ikan jenis I di tingkat provinsi, Y produksi total perikanan tangkap di tingkat provinsi, kemudian dari hasil yang telah kita amati, apabila nilai LQ itu lebih besar dari 1, maka ikan jenis I merupakan komoditas unggulan di kabupaten, dan apabila kurang dari 1, ikan jenis I bukan merupakan komoditas unggulan di kabupaten. Jadi ini adalah membandingkan jenis ikan tertentu yang ada di kabupaten dengan tingkat provinsi, di mana di provinsi itu terdiri dari beberapa kabupaten. Selanjutnya untuk menentukan pertumbuhan produksi perikanan tangkap. Jadi kita akan mengetahui jenis-jenis ikan apa saja yang memberikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pariaman atau di Kota Pariaman. Maaf, di Kota Pariaman
di mana apabila nilainya GZ dan NT ini kurang dari 0, maka pertumbuhan perikanan di daerah Z kabupaten lebih lambat dibandingkan provinsi. Kemudian apabila lebih besar dari 0, pertumbuhan perikanan di daerah Z atau kabupaten lebih cepat dibandingkan provinsi. Selanjutnya adalah untuk menentukan kontribusi produksi perikanan tangkap. Jadi kita akan mengetahui jenis-jenis ikan apa saja yang memberikan kontribusi dalam perkembangan ekonomi di Kota Pariaman. Nah, ini dengan rumus SI sama dengan YIZ per YZ min YI per Y kali 100%. Di mana YIZ ini adalah produksi total ikan jenis I di tingkat kabupaten, YZ produksi total perikanan tangkap di tingkat kabupaten, kemudian YI produksi total ikan jenis I di tingkat provinsi, Y produksi total perikanan tangkap di tingkat provinsi. Apabila nilai spesialisasi lebih besar dari 1, maka terjadinya spesialisasi produksi perikanan di kabupaten secara relatif dibandingkan dengan provinsi. Tetapi apabila nilai SI kurang dari 1, maka tidak terjadinya spesialisasi produksi perikanan di kabupaten secara relatif dibandingkan dengan provinsi. Jadi maksudnya tidak ada jenis-jenis ikan yang menjadikan spesialisasi pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman. Selanjutnya, seperti yang disampaikan di depan, bahwa untuk mengetahui sumber daya ikan yang menjadi komoditas unggulan, kita menggunakan 3 buah metode. Yang pertama itu metode LQ, SS, dan SI. Nanti akan kita bandingkan nilai daripada nilai LQ, SS, dan SI. Nah, nilai LQ yaitu sumber daya ikan, di mana untuk kita analisis dengan nilai LQ, location question ini, yang mempunyai nilai tertinggi untuk nilai LQ yaitu satu hook, yaitu 3,45, kemudian ikan kuro 2,76, kemudian ikan cakalang 2,59, ikan tongkolisong 2,21, ikan layang 1,85, tongkol krai 1,48. Berarti nilai-nilai yang kurang dari 1 bukan merupakan nilai unggulan. Selanjutnya untuk nilai SI atau spesialisasi, ya, untuk mengetahui daripada kontribusi ikan mana saja memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman ini. Yang pertama itu adalah ikan cakalang dengan nilai 9,42. Kemudian disusul dengan ikan tongkol krai 5,53, tongkol lisong 5,24, dan kuro, ikan kuro 4,25. Ini untuk nilai SI. Selanjutnya satu lagi metode yang kita gunakan yaitu dengan metode SS, ship cell. Di mana nilai daripada ship cell ini yaitu paling tertinggi adalah tongkol krai 229, kemudian ikan cakalang 186,2, kemudian ikan tongkolisong 85,40, ikan kuro 59,40. Selanjutnya dari ketiga analisis yang kita paparkan tadi, kita bandingkan antara nilai LQ, nilai SI, dan nilai SS. Maka akan didapatkan jenis komoditas unggulan. Seperti tertera dalam monitor. Ini kalau kita lihat, itu dari ikan selar sampai cumi-cumi, ini yang ada di Kota Pariaman, yaitu nominasi 17-15, 5 buah jenis ikan. Tapi sebenarnya lebih, tapi kita lihat yang pertumbuhannya lebih besar. Kalau kita lihat ini ikan selar, nilai LQ-nya 0,68, kemudian SS min 25, kemudian SI-nya min 4. Maka kriteria tersebut menjadi kriteria non-unggulan. Jadi kalau non-unggulan itu bisa nilainya minnya 2, plusnya 1,
Kemudian kalau yang menjadi kriteria unggulan itu bernilai plus semua. Dan apabila ada nilai yang plusnya 2, minnya 1, maka itu bisa disebut dengan potensial. Karena dari data yang ada ini, setelah kita bandingkan dari LK, kemudian SS, dan SE, ini kita lihat jenis-jenis ikan yang menjadi komoditas unggulan. Yang pertama itu adalah ikan kuro, di mana nilai LK-nya itu 2,76, kemudian DCT atau SS ini, yaitu 59,40, dan SI-nya 4,25. Maka nilainya positif semua menjadi unggulan. Kemudian ikan tongkol lisong itu 2,21, kemudian nilainya DJT atau SS 85,40, dan nilai SI-nya 5,25. Kemudian ikan tongkol krai 1,48, kemudian SS-nya 229,20, dan SI-nya 5,53 termasuk unggulan. Kemudian cakalang sama, nilainya positif semua 2,59, 186,2, dan untuk SI-nya 9,42 termasuk jenis unggulan. Jadi dari 5 jenis ikan yang menjadi nominasi itu ada 4 jenis ikan yang menjadi unggulan, yaitu ikan kuro, ikan tongkol lisong, tongkol krai, dan cakalang. Inilah jenis-jenis ikan yang menjadi unggulan di Kota Pariaman. Ini seperti yang tadi disebutkan, jenis unggulan perikanan tangkap di Kota Pariaman antara lain ikan kuro, tongkol lisong, tongkol krai, dan cakalang. Ini jenis-jenis atau gambar ikan untuk dari masing-masing jenis ikan tadi yang disebutkan menjadi komoditas unggulan, yaitu ikan kuro, tongkol lisong, tongkol krai, dan ikan cakalang. Sekian dan terima kasih. Demikian paparan yang kami dapat sampaikan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Yang pertama yaitu mengenai apabila terjadinya kelimpahan atau musim panen raya mengenai ikan-ikan yang disebut menjadi komoditas unggulan, ini adalah memang ciri khas di Sumatera Barat, di terutama di Kota Pariaman ini, penduduk sekitarnya itu lebih suka atau menyukai daripada ikan-ikan yang ikan segar, fresh, untuk dikonsumsi dibandingkan dengan ikan-ikan olahan seperti kayak di Jawa, kemudian di Sulawesi, di mana di, kalau di Sulawesi itu kan banyak sekali pabrik-pabrik pengalengan. Tapi ternyata memang di konsumsi ikan di masyarakat di Sumatera Barat ini, mereka lebih suka mengenai ikan segar. Nah, kendalanya seperti tadi, apabila terjadi musim paceklik, kelimpahan, mereka hanya membuat pengawetannya dengan pengawetan daripada pengasinan. Nah, ini mungkin kemarin kami usulkan atau kami sarankan kepada dinas-dinas terkait, apabila terjadi musim raya, musim panen ikan ini, terutama ikan-ikan cakalang, tongkol, ini apabila terjadi musim, mungkin salah satunya bisa diolah. Kami sudah sampaikan kepada dinas perikanan terkait untuk mungkin bisa mendirikan industri pengolahan pengalengan atau cold storage yang dapat menampung atau menyimpan mutu daripada ikan, agar mungkin pada saat musim-musim tertentu ikan tersebut dapat dilempar ke pasar dan juga dapat menormalkan harga ikan. Karena apabila harga ikan tinggi itu biasanya pada saat musim paceklik. Tetapi apabila kita ada stok ikan beku,
ya, ikan beku nanti apabila terjadi musim pacolek ini bisa dikeluarkan sehingga harga ikan tidak terlalu tinggi. Itu pertanyaan untuk yang pertama. Sementara untuk pertanyaan kedua ini dari untuk menentukan metode komoditas ikan unggulan ini terdiri dari tiga. Seperti yang disebutkan tadi dalam paparan itu ada terdiri dari tiga buah analisis. Yang pertama itu analisis LK, analisis SS, dan analisis spesiasi atau SI. Di mana apabila analisis nilai LK ini lebih besar 1, itu termasuk produk, termasuk unggulan. Kemudian apabila nilai kurang dari 1, tidak termasuk unggulan. Kemudian pada metode yang kedua, yaitu metode SS, Sheep Share, itu pertumbuhannya lambat atau tidak. Apabila pertumbuhannya kurang dari nilai 40, seperti yang kita analisis ini, maka dia tidak termasuk menjadi bukan penentuan untuk pertumbuhan ekonomi dari jenis-jenis ikan tersebut. Tetapi apabila nilainya lebih besar dari 40, maka dia termasuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kota Pareman. Kemudian ketiga adalah analisis mengenai spesialisasi. Jadi jenis-jenis ikan apa saja yang menjadi spesialisasi memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi di provinsi atau maaf di kota Pariaman. Apabila nilai SI-nya lebih besar dari 1, maka dia termasuk jenis ikan yang spesialisasi. Tapi apabila kurang dari 1, maka dia tidak termasuk jenis ikan yang memberikan spesialisasi atau kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Pariaman. Jadi untuk menentukan komoditas ikan unggulan membandingkan dari tiga buah metode tadi, metode LK, SS, dan SI. Apabila nilainya positif semua, maka termasuk komoditas unggulan. Tetapi apabila nilainya negatif semua, maka termasuk tidak termasuk komoditas unggulan. Dan juga apabila nilainya minusnya 2, juga tidak termasuk nilai unggulan. Tetapi apabila nilai positifnya 2 dari ketiga metode tersebut, maka dia disebut termasuk komoditas potensial, ya, termasuk komoditas potensial. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih.